Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Mumu dan Dedi Haiko. Di sini Mumu dan Dedi Haiko merasa kecewa dan angkat bicara soal hubungan antara Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken yang sekarang dikabarkan sedang retak. Inilah tanggapan dan komentar dari Dedi dan Mumu dengan kejadian tersebut. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hi Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hi Job Lovers, mendengar desas-desus tentang hubungan antara Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken, di sini Mumu dan Dendi angkat bicara soal hubungan antara Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken ya sahabat. Karena mungkin di sini mungkin ya, Dedi dan Mumu tidak mau mendengar kalau Heiko van der Vecken ataupun Rangga Ajob selalu dijelek-jelekan oleh para netizen. Karena di sini Mumu beserta Dedi sudah lama mengenal Rangga Ajob maupun keluarganya. Jadi di sini Dedi tidak mau ada kesalahpahaman mungkin ya yang menimpa antara para fans Ajob. Di sini Dedi maklum sih ya, yang namanya anak muda semuanya pasti ada masalah, dan masalahnya itu harus diselesaikan dengan kepala dingin ya, atau jangan berkuar-kuar terus, kata Dedi. Di sini Dedi juga menjaga hati Heiko agar tidak tersakiti ya sahabat ya, karena Dedi ini sangat sayang sekali terhadap Neng Koko bule ini. Apalagi dengan Mumu ya, Mumu sangat sedih sekali melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi saat ini antara Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken. Dan di sini Mumu berharap mudah-mudahan saja kedepannya Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob bisa bersatu kembali dalam proyek sinetron terbaru mereka. Itu adalah salah satu keinginan dari Mumu beserta Dedi ya, yang mana mereka menginginkan yang terbaik buat Rangga Ajob maupun si cantik Heiko van der Vecken. Di sini Mumu berharap jangan terlalu lama, jangan terlalu bertele-tele ya. Karena sama-sama sudah dewasa, jadi sama-sama sudah bisa menentukan apa yang terbaik bagi mereka. Tapi di sini sebagai orang tua dari si cantik Heiko van der Vecken, Dedi pun berharap ya, ada keajaiban terjadi terhadap putrinya tercinta ini, supaya dia mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dan yang sayang terhadap dia dan juga keluarganya. Salah satunya ya menurut Dedi dan Mumu adalah si babang tampan Rangga Ajob. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian setuju gak sih dengan pendapat Dedi beserta Mumu Heiko? Nah kalau kalian setuju, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa Mimin sarankan bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini.
Oke sahabat High Job Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.